aku berangkat mengamen dulu ya. Kak David, masuk dulu kak. Misi. Iya kak. Duduk dulu kak. Kak, ini karya yang aku buat kemarin. Maaf kalau karyanya jelek. Kak, kok ini tuh bagus banget karyamu. Kau bisa menginspirasi banyak orang lewat karyamu. Ya kak, terima kasih apresiasinya. Sama-sama. Kalau gitu kakak pamit dulu ya. Ya kak, hati-hati di jalan. Teman aku kemarin bertemu seseorang anak yang disabilitas dan dia mengamen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu apakah anak yang disabilitas itu bersekolah? Tidak, karena ekonominya buruk, jadi tidak dia tidak bersekolah dan mengamen di jalan. Dan aku juga memberikan masukan supaya anak itu berkarya dan dia melaksanakannya. Dia berkarya lewat cerita tentang kehidupannya. Kasihan sekali anak itu. Aku akan memberikan bantuan supaya dia bisa bersekolah dan bisa mengejar cita-citanya. Aku juga setuju. Gua berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Belum ntar ada jam sekolah belum? Ya kak. Mau kasih tongkat belum? Terima kasih ya kak. Ya. Thank you.
Kamu ngapain ikut lomba? Bukan kamu juga pasti kalah. Kalau Nindra dan Farsa menang, deh. Pasti yang menang Alia. Eh, udah dong. Lagi bola, itu kan terserah Indra. Mau ikut atau enggaknya. Iya, emang kalian siapanya Indra sih? Kok ngatur-ngatur? Nana, silakan yang mau ikut lomba langsung ke tempat lomba. Bagi yang tidak mengikuti, silakan masuk ke dalam kelas. Lombanya sudah selesai, Ibu akan mengumumkan siapa pemenang lomba membuat kuis. Juara pertama Indra, juara kedua Rania, dan juara ketiga Reina. Ya nggak apa-apa kok, tapi jangan ulangi lagi ya. Iya, makanya ingat, di atas langit masih ada langit. Walaupun Indra ada yang disabilitas, tapi dia bisa berkarya dalam membuat contoh berpuisi loh. Jadi jangan dengarkan orang yang memiliki disabilitas karena mereka itu tengah berkarya. Iya, semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ayo pulang bareng yuk.